Okey, kita nak sambung soalan 15. Jadi ingat ni, untuk inequalities, okey. Nanti kita akan jumpa yang pertama soalan tu dalam bentuk quadratic equation. Ini contoh macam ni lah eh. Contoh macam ni, katakan saya nak dapatkan more than or equals to zero. Contoh eh. Okey, cuba kita guna calculator. Boleh tak kita factorize? Okay, kalau saya guna ni, so kita ada 1 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 4. Okey, 4 dan okey. Maknanya kalau kita jumpa soalan inequalities, kalau bentuk quadratic, jadi step yang pertama kita factorize. Ini kalau kita berjaya factorize lah. So kita tengok jawapan. Okey, paling kurang, paling tidak pun kamu kena dapatkan X tu berapa. Okay. Kalau kamu guna calculator, terus kita akan dapat X. X yang pertama tu 4. Kemudian X yang kedua tu adalah negatif 1. Okay. Ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ini step kita yang pertama. Kalau kita nak tengok dari segi istilah, ini kita panggil sebagai zeros of factor. Istilah dia, zeros of factor. Maksudnya nilai X yang boleh memberikan semua ni nilai 0. Okay. Kemudian, step yang kedua, bila kita nak jawapan, kita mesti kalau quadratic, sebenarnya yang biasa kita gunakan, kita akan gunakan graphical method. Graphical method. Okay, satu lagi kita boleh gunakan sine table. Okay, sine table. Tapi saya galakkan kalau quadratic lebih mudah kita guna yang pertama je. Graphical method. Maksud dia kita lukis je graf quadratic sentiasa bentuk senyum dan kita fokuskan kepada sempadan dia. Negatif 1 dan 4. Okey, negatif 1 dan 4. Kemudian kalau kita belum tengok lagi soalan ni, kita abaikan. Maksud dia kalau yang bersambung, maksud dia daripada negatif 4 sampai 4, ini untuk kawasan yang less than zero. Less than zero ataupun negatif. Kemudian satu lagi, kita akan dapat jawapan untuk nilai positif ataupun greater than zero. Okay. Jadi berpandukan gambar rajah ni, kita boleh jawab soalan tu sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Kita boleh guna gambar rajah ni. Okay. Cuma kita kena buat pilihan lah. Okay. Kalau kita nak pilih jawapan yang mana satu, atas ke bawah, kita kena tengok dia punya, sebelum kita buat ZOF ni, zeros of factor ni, kita tengok apa simbol yang kita gunakan, greater than zero. Okay, kalau greater than zero, maksudnya kita akan pilih jawapan yang di bawah. Maksudnya, kita akan pilih jawapan di bawah. Cara penulisan jawapan dia adalah, kita akan ambil X less than 91, satu lagi X more than 4. Okay, ni kalau saya ambil jawapan yang di bawah. Kemudian kita tengok, ada tak soalan ni sama dengan? Kalau sama dengan ada, soalan tambah je. Okey, kemudian kita belum lengkap lagi jawapan ni. Kita tengok jawapan kita ada dua, tapi terputus. Biasanya kita akan sambungkan dengan union. Dia tak akan jadi intersection. Kita ada dua jawapan, kalau kita nak akhirkan jawapan tu, kita letak union. Okey, ini kalau soalan tu lebih besar. Kalau soalan tu lebih kecil, okay. Katakan saya ubah soalan X squared minus 3X minus 4 less than or equal to 0. Katakan soalan saya ubah, maka gambar rajah yang sama, saya akan pilih yang jawapannya ni. Cara nak tulis jawapan ni, kita akan tulis X between 91 and 4. Ini cara kita tulis untuk jawapan yang bersambung macam ni. Okay, kita tengok kalau less than, maka kita akan rujuk kepada nilai negatif. So di antara 1 dan 4. Sama juga untuk jawapan akhir, ada tak sama dengan? Kalau ada, terletak sama dengan. Okay. Jadi untuk quadratic, saya galakkan guna graphical method. Okay. Kemudian, kalau kita jumpa yang kedua dalam bentuk fraction. Dalam bentuk fraction. Katakan saya ada X tambah 3, 1. Divide by X minus 1. Katakan saya ambil greater than or equals to 0. Ni contoh aja, contoh. Okey. Ni contoh.
Okey, kalau kita jumpa soalan macam ni, yang ni lebih mudah kita guna sine table ya. Sine table. Okey, kita guna sine table. Okey, nampak je fraction guna sine table. Tak payah fikir ni graphical method ke ataupun sine table. Pilih sine table ya. Okey, sama juga kita akan buat step yang pertama. Okey, kita cari dia punya zeros of factor dia. Istilah dia kalau kita nak namakan zeros of factor. Maksud dia yang boleh memberikan nilai dia zero. Okey, maksud dia yang ni kalau si andaikan ni sama dengan zero, maka x yang pertama tu adalah negatif 3. Kemudian kalau kita refer pada yang di bawah pula denominator, kalau si andaikan ni zero, maka kita akan dapat nilai x yang kedua. Ingat ya, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ini untuk kita nak dapatkan dia punya sempadan dia. Nak dapatkan jawapan mesti melalui sine table. So kita buatlah sine table. Okay, kita akan buat sine table. At least kamu kena buat macam ni je lah. Okay, ini anggap sebagai number line. Maka mulakan pada nilai yang paling rendah, negatif 3 dengan 1. Kemudian kita ambil semua faktor yang ada ni. X plus 3, 1. Yang di bawah, X minus 1. Kalau katakan faktor yang di atas ni nombor je, katakan positive 3, maka letak juga positive 3, kena letak. Sebab nanti bila soalan dia katakan diubah, ada negatif 3. So kena ambil negatif 3 kat sini. Okay. Kemudian kita nak tentukan nilai positif negatif. Jadi cara yang paling mudah, untuk kawasan ni, pilih satu nombor yang kurang pada negatif 3. Sebarang nombor. Negatif 4 boleh, negatif 5 boleh, negatif 10 boleh, sebarang nombor. Kemudian antara negatif 3 dan 1 ni, pilih satu nombor yang mudah. 1 boleh, 0, 0 minimum boleh, negatif 2 boleh, yang penting berada dalam kawasan ni. Pilih satu nombor je. Pilih nombor yang mudah-mudah je. Tujuan dia supaya kita nak tentukan kawasan ni positif ke negatif. Okay, katakan saya ganti negatif 4. Kalau saya ganti negatif 4, ganti kat sini. Negatif 4 tambah 3 dapat negatif. Kita nak tandaan tu, negatif ke positif. Kemudian negatif 4 ganti kat sini. Kita akan dapat negatif juga, negatif 5. Ganti 0 pula, dapat positif 3. Kita nak positif je. 0, negatif. Yang ini pun sama, positif. Ni ganti 2 tolak 1, positif. Okay, so kita akan dapat. Untuk dapatkan ni sepatutnya kamu kena divide. Positif, divide by positif. Dapat positif. Ataupun kalau kamu nak senang, kamu darab je. Kamu darab je. Kalau darab je, kita akan dapat macam ni lah. Okay. Okay, ni cara yang pertama eh. Cara yang pertama saya nak tahu negatif ke positif, kita buat berdasarkan nombor yang kita pilih. Okay, nombor yang kita pilih. Kalau katakan kita nak cek betul ke tidak ni, kadang-kadang kita nak ganti nilai pun kadang kita takut ni betul ke tidak kan. Jadi ada satu cara. Ni cara yang pertama, ganti nilai, ganti nombor. Cara yang kedua, kalau kita nak cepat, kita refer pada yang ni, x tambah 3. Okay, yang ini, ni saya buat. Okay, nanti nak nak je kamu pilih lah. Kamu lebih suka cara mana. Okay, saya salin balik. Nanti dalam exam jangan buat dulu ni. Pilih salah satu. Ni x plus 3, okay. Yang ni x minus 1. Okay, yang pertama tadi, kaedah yang pertama, kita dapatkan tandaan ni berdasarkan nilai yang kita pilih ni. Kalau katakan saya tak nak pilih nilai, saya nak buat terus. Kalau kita nak buat terus, kamu tengok tandaan ni. Yang ni, x tambah 3 ni, x plus 3 ni, dia punya sempadan tu adalah negatif 3. Okay, negatif 3 ya. Jadi kita berdasarkan sempadan ni, negatif 3. Kalau nilai x tu positif, maka daripada sempadan ke kanan tu kena letak tanda positif. Kalau katakan saya ada sini negatif x tambah 3. Negatif x tambah 3. X tu negatif. Maka daripada sempadan ni, ke kanan tu letak negatif. Negatif, negatif. So selain daripada tu letak negatif. Okay, sama macam ni. Ya ni, ini sempadan ni datangnya daripada yang ni. Ni satu ni, sempadan dia. So daripada sini, tengok x dia. Kalau x dia positif, maka sebelah kanan ni positif. Selain daripada tu adalah negatif. Nampak? Kita akan dapat jawapan yang sama. Cara yang pertama tadi kita ganti nilai. Cara yang kedua saya tak nak ganti nilai. Saya nak tahu terus jawapan dia. Maka kita boleh ambil
sempadan. Tapi jangan salah sempadan. X tambah 3 ni, sempadan dia adalah 93. Yang boleh menghasilkan 0. So sini. Ha, tengok X dia. Kalau X dia positif, maka sebelah kanan ni akan jadi positif, positif. Selain daripada tu negatif. Yang ni pun sama. Sempadan ni berada di sini. Ha, so ke kanan tu positif. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ha, faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Okey, jadi nilai A je kamu pilih lah. Cara biasanya kita merujuk kepada nilai. Okey, yang ini kalau kita nak buat terus. Jadi kamu pilihlah mana yang rasa mudah. Okey, kemudian jawapan dia, ini pun sama, positif, negatif, positif. Yang tandaan ni jangan kita letak negatif dekat dengan satu ni. Nanti takut tersilap. Kita ingatkan ini adalah negatif satu. Okey. So kamu kena letak jauh-jauh sikit, jauh-jauh sikit supaya kita nampak itu adalah kawasan. Okey, kemudian kita nak pilih kawasan yang mana? Okey, rujuk kepada sebelum kita buat ZOF ni. Sebelum kita buat ZOF ni, tandaan dia adalah lebih besar. Okey, bila lebih besar merujuk kepada positif. So pilihlah kawasan positif. Yang ini dan yang ni. Okey. Ini tadi step yang kedua. Step yang kedua kita gunakan sine table. Okey, so dapatlah jawapan x less than negative 3, 1. Kemudian x more than 1. Okey. Kita tengok kita punya jawapan terpisah, maka kita gabungkan dengan cara union. Itu cara penulisan kita, penulisan jawapan. Kemudian tengok soalan, soalan ni sama dengan tak? Okey, kalau ada sama dengan, untuk yang fraction ni kena hati-hati. Untuk yang fraction ni kena hati-hati. Okey. Kamu kena ingat kalau yang di atas, sempadan di atas ni boleh ambil sama dengan. Kalau yang di bawah ni tak boleh. Okey. Ha, maksud dia macam ni. X tambah 3 ni sempadan dia negatif 3. Okey, tengok negatif 3. Negatif 3 sebab dia di atas, letak sama dengan. Okey. Ha, tapi untuk yang ni, dia ni datang daripada yang bawah ni. Yang bawah ni. Ni, yang bawah ni. Bila yang bawah jangan letak sama dengan. Sebab fraction tak boleh per kosong. Per kosong tak ada jawapan. Soalan nanti akan ada dua bentuk. Sama ada quadratic. Kalau quadratic, inilah kaedah dia. Pilih graphical method. Kalau fraction, pilih sine table. Untuk sine table, pilihlah kamu nak buat guna kaedah gantian ataupun berdasarkan di kanan ni apa. Positif ke negatif. Yang pertama, kamu boleh ambil yang ni. Satu. Satu lagi, kamu pisahkan. Ambil yang ni. Lebih mudah. Okey. So kita akan tulis balik. Okey, yang pertama, kalau saya baca daripada sini, maka kita akan ambil 4x minus 4 over 2x plus 3. Kemudian greater than 1. Ini saya baca daripada sini. Kalau baca daripada sini, dia greater than 1. Kemudian kita ada satu lagi, 4x minus 4 over 2x plus 3. Ini adalah less than 3. Less than 3. Okay, yang tengah-tengah ni mesti guna and. Sebab asalnya dia bercantum. Okay, kemudian untuk yang dekat sini, ingat ya, kalau kita tengah buat pengiraan ni, inequalities ni, tengah buat pengiraan inequalities, maka kalau jumpa yang macam ni, kamu jangan buat. Ramai pelajar dia suka buat yang ni. Sebab kita dah terbiasa sama dengan. Mesti ramai yang suka buat cross multiply. Okay. Ha, siapa yang buat yang ni? Ini salah. Inequalities dia tak boleh semudah yang ni. Kalau soalan tu sama dengan, okay. Sama dengan memang kaedah biasa kita akan darab silap. Tapi kalau untuk inequalities, tak boleh. Saya ingat nanti ramai pelajar suka buat cara-cara ni. Ini tak boleh. Apa yang kita boleh buat, jadi kena bawa ke sebelah kiri. Itu je yang boleh kita buat. Okay. Jangan nak pergi darat silang. Okay, so saya akan ambil 4x minus 4 over 2x plus 3. Kemudian minus 1 greater than or equal to 0. Satu lagi, 4x minus 4 over 2x plus 3 minus 3. Less than 0. Okay. Ha, dia mesti kaedah ni. Dia tak boleh kaedah darab silang. Tak boleh. Okey, kemudian kalau pecahan kan biasa kita akan ambil samakan denominator dia.
Setakat di sini ada apa-apa nak tanya ke? Ada masalah? Ada yang keliru? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Kau tak faham ni, kau tanya ni. Dahlah kita takkan jumpa ni. Satu sem ni. Okey, less than zero. Ya. Yeah. Okey, kemudian maksud dia daripada sini kita equating the denominator, samakan denominator dia and then cross multiply. So dapatlah ni. Okey, kemudian kita simplify ni, kita akan dapat 2x negative 4 minus 3, so negative 7 and then divide by 2x plus 3. Maksud dia kita kena buat kiri dan kanan. Yang ini akan dapat negative 6, so negative 2x. Hati-hati ya. So ini adalah negatif 9. So akhir sekali negatif 13. Betul tak? Okey, macam tu lah. Terkejap ni. 4 dengan negatif 6, negatif 2. Negatif 4 dengan negatif 9. Negatif 13. Okey, betul ni? Eh? Okey, kemudian kita nampak bila kita dah tengok sebelah kiri bentuk fraction. Sebelah kanan zero, dia mesti zero. Baru kita boleh guna sine table ataupun graph. Tetapi untuk fraction, pastikan mesti guna sine table. Ya, yeah, mesti guna sine table. Ni mesti guna sine table. Jangan guna graph. Sine table. Okay. Okay, maka kita akan buat dulu sebelah kiri. Okay, kita akan cari dulu dia punya ZOF dia. Zeros of factor. Zeros of factor. Atas x equals to 7 over 2, 1. Kemudian untuk di bawah, negative 3 over 2. Ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Tapi ada juga yang suka buat macam ni. 2x minus 7 greater than 0, 1. Kemudian 2x plus 3 greater than 0. Siapa yang buat ni? Salah. Dia tak boleh semudah tu. Kita kalau nak solve ini, tak kisahlah kalau kita ada bentuk quadratic, ada dua kurungan, dia tak boleh setiap kurungan ni akan greater than zero. Tak boleh. Dia tak boleh semudah ni. Inequalities dia ada peraturan. So ingat ni jangan buat macam ni. Dia mesti melalui proses sine table. Tak ada jalan pintas. Okay? So jangan buat ni. So saya sambung. So daripada situ terus kita buat table. Okay, saya buat table. Ada dua sempadan. Sempadan ni ikut nilai yang paling kecil. Negatif 3 per 2, 7 per 2. Okay, at least kamu buat macam ni dah table dah. Kemudian faktor yang pertama 2x minus 7. Faktor yang kedua 2x plus 3. Okay. Okay, katakan saya ni nak cepat. Saya guna kaedah yang kedua tadi. Maksudnya saya tak nak ambil nilai. Saya tak nak ambil nilai. Saya nak terus positif negatif dia. Okey, yang ini sempadan ni adalah 7 per 2. 7 per 2. 7 per 2, kita tengok nilai x tu adalah positif 2x. Jadi sebelah kanan ni positif, sebelah kiri ni negatif. Sama juga untuk yang ni. Ni sempadan dia sini. Negatif 3 per 2. Tengok x dia. X dia positif ke negatif? Kalau positif, sebelah kanan tu positif. Okey. Nah, kalau tak yakin, kamu boleh check dah. Ambil satu nombor, katakan negatif 2. Negatif 2. Kemudian antara ni saya ambil 0. Antara ni 3 ni 3 per 2 mungkin 4. Okey, kamu boleh check. Ganti dalam kurungan ni negatif 2 ganti dapat tak negatif? Negatif 2 ganti kat sini dapat tak negatif? Dan seterusnya. Okey, nah, so terpulanglah kamu nak guna gantian ataupun tengok sempadan. Sempadan. Kita bergerak ikut sempadan. Kalau x tu positif, positif. Sini pun sama. Sempadan dia kat sini, ke kanan tu positif. Okey, kemudian kita akan darab. Darab. Ni hati-hati sikit jangan dekatkan dengan 7 per 2 ni. Okey. Kemudian kita nak pilih kuasa mana? Sebelum ZOF ni. Simbol dia adalah greater than 0. Ini merujuk kepada nilai positif. Nilai positif. Maka ambillah jawapan yang positif. Jawapan yang positif. Yang nilai masuk ke tak masuk tu kemudian. Yang ada equal tu kemudian. Saya andaikan masa kita buat ni, kita andaikan satu pun tak ada sama dengan. Itu kita akan check kemudian. Okey, kemudian kita akan ambil x less than negative 3 over 2. Ini saya andaikan tak ada sama dengan ya. Satu lagi, more than 7 over 2.
dan terputus, saya gabungkan dengan union. Kalau terputus, kemudian kita cek mana satu yang kita perlu sama dengan. Ingat, untuk sempadan yang di atas boleh sama dengan, tapi di bawah tak boleh. Jadi untuk 7/2 boleh sama dengan. Carilah 7/2. Yes, ini saja. Negatif 3/2 daripada bawah ni tak boleh. Okay. Jadi masa kita buat pengiraan ni, kita andaikan semua soalan tu tak ada sama dengan. Bila kita dah buat sampai ke akhir, kita nak tahu jawapan akhir dia, baru kita rujuk. Perlu tak kita buat sama dengan? Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Faham ke tak faham? Faham. Ini untuk sebelah ini untuk sebelah kiri, sebelah kiri. Kita kena buat pula sebelah kanan. Okey, kita buat sebelah kanan. Sama juga, kita akan bermula dengan ZOF. ZOF. Kalau di atas ni sama dengan kosong, maka saya akan dapat X yang pertama tu adalah negatif 13/2. Negatif 13/2. Okey. Kalau di bawah ni, X sama dengan negatif 3/2. Boleh? Ni kalau sama kosong, X sama dengan negatif 3/2. Okey, kemudian kita buatlah table. Kita buatlah table. At least kamu buat macam ni lah. Atau mungkin dalam kuliah tu detail. Ni paling kurang kamu buat macam ni je. Okey, hati-hati dengan nilai yang paling kecil di mana negatif 13/2, 1. Kemudian negatif 3/2. Ikut susunan. Kemudian ambil semua faktor yang ada. Negatif 2x minus 13. Satu, satu lagi 2x plus 3. Okay. Okay, katakan saya nak buat terus. Okay, untuk di sini, yang ni, kurungan yang pertama ni, dia punya sempadan tu berada di sini. Sebab ini kalau sama kosong, 13/2. Negatif 13/2. Okay, sekarang ni kita hati-hati kat sini. Sekarang ni nilai x dia adalah negatif 2x. Itu adalah nilai negatif. X tu negatif. Maka ke kanan tu letak negatif. Selain daripada tu, positif. Ya, ini sempadan dia berada di sini. So inilah. Kita nak tengok kanan ni positif ke negatif. Tengok ni. Positif 2x. Maksudnya sebelah kanan tu positif. Selain daripada tu negatif. Okey, setakat ni ada soalan ke untuk yang ni? Ada yang tak faham? Okey ke tak okey ni? Kalau tak yakin, kamu ambil lah ni negatif 13/2 macam 6. So negatif 7 lah. Boleh ambil nilai negatif 7. Ganti kat sini. Dapat tak positif? Kemudian ini lebih kurang negatif 1 per. Negatif 2 pun boleh. Ambil nilai yang mudah-mudah aja. Ini kosong pun boleh. Okay. Kalau tak yakin macam ni, gantilah nilai. Kemudian saya darab je. Okay, kita nak ambil kawasan negatif. Ini merujuk kepada nilai negatif. So ambillah kawasan yang terputus ni. Kawasan yang terputus. Maka jawapan dia adalah kurang daripada negatif 13/2. Satu. Satu lagi more than negatif 3/2. Sama juga terputus. Bila terputus, sambungkan dengan union. Okay. Kemudian hati-hati ya. Penutup kepada jawapan, kita nak letak sama dengan tu di mana? So, rujuk balik. Kita ada sama dengan, maka sempadan di atas tu termasuk. Tapi di bawah ni jangan ada sama dengan. Jadi carilah sempadan ni. Ini adalah sempadan negatif 13/2. Negatif 13/2. Okey, yang ni. So tu je yang sama dengan. Yang ni bawah tak boleh. Jangan lupa ya, tadi kita mula-mula tadi dipisahkan dengan N. Dia ada peranan tu. Tengok balik tadi. Mula-mula kita buat tadi tengah-tengah tu N. Jadi untuk jawapan akhir, kamu kena buat satu number lain untuk gabungkan kiri dan kanan. Jadi dua jawapan ni. Gabungkan kiri dan kanan. Okey, ambil semua sempadan yang ada. Negatif 13/2. Kemudian negatif 3/2. Gabungkan ni, semua ni. Ni 7/2. Okey, kemudian untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama, kamu ambil jawapan yang sebelah kiri ni. 3/2, okey, 3/2, open. Kemudian dia akan bergerak ke kiri sebab less than. Tetapi ini kena hati-hatilah. Jangan berhenti di sini je. Sebab kalau kita berada di sini, kita ada dua kawasan, satu, dua. Maka rentas dua kawasan. Okey, kemudian sambung dengan 7/2. 7/2 tadi close.
Okey, selesai. Kemudian jawapan yang kedua, ambil sebelah kanan. Sebelah kanan letak label yang kedua. So, negatif 13 per 2. Okey, di sini ada sama dengan. Yes. Ya, ini greater than. Open. Yes. Kita nak guna and. And tu merujuk kepada intersection. Kalau or, union. So, and ni syarat dia, dia mesti dua kawasan yang bersilang. Okey, maka daripada situ kita akan dapat jawapan dia adalah yang ni ke sini, ini termasuk, ini pun sama. Yes. Maka jawapan akhir dia adalah soalan apa? Find the solution set. Kalau soalan nak solution set, solution set. Kalau jumpa ayat ni, kamu kena ubah cara tulis jawapan. X less than negative 13 over 2, tapi ada sama dengan terputus 7/2. 7/2. 7/2 ada sama dengan, okey. Tutup balik. Kemudian jawapan kita terputus, sambungkan dengan union. Setiap kali jawapan kita terputus, pastikan mesti sambung dengan penulisan union. Okey, untuk di sini ada apa-apa nak tanya tak? Okey ke? Okey ke? Okey, sir. Kalau solution set, mesti ada penulisan macam ni. Ada curly bracket, ada X, kemudian ada dua titik ni. Kemudian baru tulis jawapan. Tutup balik dengan curly bracket. Okey? Actually value ni kalau kita nak kenal mudah je. Yang ada simbol ni, yang pagar ni. Tu maksud dia actually value tu. Actually value. Dia ada banyak bentuk ni. Ada banyak takrifan. Okey, takrifan yang pertama kamu kena ingat selalu value ni, katakan saya ada X tolak 2. Maka kita boleh hilangkan modulus, hilangkan selalu value ni dengan cara dua function. Positif satu, satu lagi negatif. Okay. Kemudian dia akan ada bersama dengan range. Range tu kalau kita nak tulis, kita andaikan yang ni kosong. Kalau yang ni kosong, maksudnya sempadan dia adalah 2. Sempadan dia 2. Maka kita akan gunakan lebih besar 1. Satu lagi lebih kecil. Okey, lebih kecil tak payah sama dengan. Dia salah satu. Okey, boleh? Ni, kalau kita nak hilangkan misalnya value, maka kita akan ada nilai positif 1, nilai negatif 1. Okey, ikut dia punya range. Kalau katakan X sama dengan 3, maka pilihlah fungsi ni. Kalau X sama dengan 1, pilihlah fungsi bawah ni. Okay, itu tarifan yang pertama. Tarifan yang kedua. Okay, tarifan yang kedua. Kalau kita ada inequalities. Less than. Contoh ya. Ini contoh. Sebab contoh terus ni. Okay, yang ini. Kalau kita nak hilangkan misalnya value, dia akan ada yang pertama. Ini nanti kamu pilih ikut mana mudah. Cara yang pertama kita akan ambil ada kiri kanan. So yang ni hilangkan misalnya value akan ada kiri kanan. Yang kedua, kalau tak nak buat cara ni, saya akan pecah macam ni. X less than 5. Kemudian tengah-tengah mesti N. X greater than negative 5. Okay. Kadang-kadang soalan kita terpaksa guna tarifan yang kedua. Ni cara dia mudah je. Yang pertama ni, kita hilangkan yang dia punya pagar ni. Hilangkannya. Hilangkan. Maka yang satu lagi ni lawan daripada yang asal. Kalau less than, greater than. Kalau positif, lawan dia negatif. Okay. So ingat, kalau less than. Okay. Kalau kita nampak actual value, less than. Less than mesti guna n. Kalau kita pisahkan, dia mesti guna n. Okay. Ni saya pecah dua ni bukan sebab less than, sebab absolute value. Jadi kalau kita jumpa soalan X less than 5, janganlah kamu pergi pecah dua pula. X less than 5, satu lagi more than negative 5, salah. Okay. Dia bukan kita pecah sebab less than, kita pecah dua ni sebab absolute value ni. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga,
Untuk yang ketiga, kalau katakan kita ada X juga tapi digunakan more than. Ha, more than. Katakan saya ambil nombor lain lah. Saya ambil, katakan saya ambil 10 lah. Okay, ha, yang ni satu je tarifan dia. Ini kalau kamu nak hilangkan initial value ni, dia akan ada dua, greater than zero. Jadi yang pertama ni kita salin je soalan ni, tapi kita hilangkan initial value ni. Tetapi dia ada pasangan sama cara tadi. Lebih besar, opposite dia less than. Positive 10, opposite dia negative 10. Okay, ha, tetapi dia mesti guna perkataan or. Okay, jadi kamu ingat, kalau greater than, guna or. Kalau less than, and. Greater than, or. Yeah, or ni sebab ni. And ni sebab less than. Okay, faham ke? Senyap ni. Okay. Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh, boleh. Okay, ini semua takrifan ni. Satu lagi takrifan ni untuk absolute value. Kalau katakan kita ada macam ni lah, contoh x squared equals to 5, contoh lah, contoh macam ni. Nanti kita akan tulis, biasanya kita akan tulis x tu adalah square root of 5. Square root of 5. Tapi dia mesti ada bersama dengan plus minus, sebab kalau square root bersama dengan unknown, dia mesti ada plus minus. Dia mesti ada plus minus. Okay. Yang ini, ini kita tengok nota. Kita boleh tulis sebagai, ni kita boleh tulis sebagai absolute value of X sama dengan square of 5. Ha, macam tu lah. Yang ada plus minus tu, kita boleh tukar kepada absolute value yang ada plus minus. Okey, yang kelima. Yang kelima, kalau kita ada absolute value dan sama dengan, maka kalau kita nak hilangkan absolute value ni, dia akan ada dua jawapan. X equals to 5. Satu lagi memang kita guna or. Okey. Ni absolute value kalau equal, dia memang sentiasa guna or. Okey. Ha, so ada lima lah. Ada lima yang kamu kena ingat. Okey, saya teruskan. Untuk 18A, kita pergi yang mudah dulu. Kalau kita ada absolute value, 3x minus 7 equals to 8. Okey, ni tengok balik nota saya. Kalau equal, kita nak hilangkan yang ni. Kita nak hilangkan absolute value ni. Maka dah akan hilang. Dah akan hilang. Tetapi dia akan muncul dua. Satu positif, satu lagi negatif. Tengah-tengah ni mesti O. Dia tak akan jadi N. Okay, perhatikan ya. Yang ada plus minus tu, ini untuk yang di kanan je. Jangan kamu ubah juga kiri ni ada plus minus. Sebelah kanan je. Yang di luar daripada absolute value. Okay. Kemudian kita selesaikanlah. Ini 8 dengan 7 macam 15. So X equals to 5. Ini macam misalnya ni. So yang ni 3x negative 8 plus 7 negative 1. So yang ini terus negative 1 over 3. Okay, kalau nak tulis O boleh. Untuk O ni kita ada tiga cara penulisan. Yang tepatnya memang kamu kena tulis O lah ni. Ha, tepatnya satu. Yang kedua, kita letak tanda koma. Tanda koma boleh diterima. Ataupun kamu jarakkan je. Kamu sediakan space je. Jarak je. Semua bentuk ni diterima. Okay, yang paling tepat ni guna or. Yang kedua, antara dua jawapan ni letak koma. Yang ketiga, tak tahu, tak pasti ni or ke and. Or ke and, kamu letak jarak X sama dengan 5, kemudian jarakkan X sama dengan 1 ke 3. Ha, itu semua boleh diterima sebagai jawapan. Soalan C lah. Soalan C. Soalan C, kita ada absolute value of X plus 4, kemudian plus 2X greater than 3. Okay, ha, untuk soalan yang ni, kita jangan, kita nampak aja absolute value terus kita pecahkan. Tak boleh ya.
dia syarat dia kena pastikan sebelah kiri tu hanya dia saja yang ada silver value sebelah kiri. Maksudnya kita ubah dulu macam ni. Kena ubah dulu silver value sebelah kiri, yang lain-lain tu kita akan bawa ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Kita mesti asingkan. Okey. Ha, jangan kita terus pecah daripada sini. Kalau pecah macam ni salah. Okey, kemudian barulah kita tengok saya nak hilangkan silver value ni. Nak hilangkan. Kemudian dia ada simbol greater than. So ingat, kalau greater than mesti guna or. Kalau less than mesti guna and. Okey. Ha, ini yang ni hanya digunakan untuk yang ada absolute value. Yang tak ada tak boleh. Okey. Ha, maka ini saya akan pecahkan x plus 4. Ingat kita punya penulisan yang pertama hilangkan pagar je. Yang lain-lain tu kita salin. Satu. Kemudian disebabkan greater than mesti guna or. Tengah-tengah ni mesti guna or. Kemudian x tambah 4. Okey, so kita ubah ya. Daripada ni greater than kita mesti ubah kepada less than. This one positive, positive 3 ubah negative 3. Kemudian negative 2 kita ubah jadi positive 2x. Itu cara kita ubah. Maksudnya ni dia berbeza untuk daripada inequality sampai kepada sebelah kanan. Okey, kemudian kita proses lah. Ini kita proses macam biasa. Ini dapat 3x greater than 3. Kemudian kita dapat satu jawapan 1/3. Ya, ini kalau kita gabung negative x kurang daripada negative 7. Dan hati-hati ya, bila ni negatif maka semua tu akan berubah termasuk inequalities. Termasuk. Ni dua-dua lebih besar. Okey, ini kalau kita buat sini 3x, 3 lebih besar daripada capital. Ah, sir. Ya. Yeah. Memang negatif x dengan negatif 7 nanti x negatif 7 lagi. Ini sepatutnya positif lah kan? Ya. Yeah. Okey, betul-betul. Terima kasih. Ini sepatutnya adalah positif saja. Okey, sebentar. Okey, kemudian bila ada perkataan O tengah-tengah ataupun N tengah-tengah, kita kena tutup dengan cara number lain. Kita tak boleh berhenti di sini jawapan dia. Kalau ada perkataan O ataupun N, tutup dengan ambil semua sempadan yang ada. Okey, jawapan yang pertama daripada sini, open. So jangan berhenti kat sini ya. Kita kena teruskan sampai merentas dua kawasan. Mesti ada dua kawasan. Kalau yang sini pula greater than 7. Okey, dia ada sama dengan tak? Soalan tak ada sama dengan. Okey. Okey, kemudian bila O maksud dia kita mesti guna union. Kalau N kita buat intersection. Okey. Ha, kalau union kamu tengok baliklah masa kita belajar chapter 1 tu bagaimana kita nak ambil jawapan. Union ni kalau contoh macam ni lah. Set yang pertama ada 7. Tapi set yang kedua tak ada. Kalau union masih boleh diambil sebagai jawapan. Okey. Sama juga ni kalau saya ambil 0 eh. 0 yang pertama, sorry, 0 yang pertama ada. Tapi set kedua tak ada. Bila union satu ada je dah cukup. Itu kalau kita nak uji. So jawapan dia adalah x more than 1/3. Okay. So macam tu. Okay, macam mana? Faham ke tak faham? Kadang-kadang kadang-kadang kamu mungkin nak tulis dalam bentuk interval. Boleh juga. Kalau interval, open interval start from 1/3, negative 1/3 to infinity. Okay, so pilih nak ambil jawapannya ni atau sebelah kanan. Pilih satu je. Ni saya bagi contoh jawapan lain lah. Bukan mesti kena tulis dua-dua. Salah satu. Kalau kamu pilih yang ni, maka sebelah kanan ni tak payah. Okay, so pilih sebab soalan tu general aja. Kita nak solve. Kita ada absolute value of x plus 3 divided by x minus 1 kemudian more than 3. Okay. Ini dalam bentuk fraction. Tak kisahlah fraction ke ataupun bukan.
kita akan refer yang pertama, ada absolute value. Okey, ada. Jadi tengok simbol dia. Kalau greater than, maksud dia mesti ada tengah-tengah dia or. Okey. Jadi yang pertama kalau kita nak tulis, buang je pagar ni. So kita akan dapat yang ni. Tu yang pertama. Kemudian mesti or. Or ni sebab dia simbol greater than. Bukan sebab simbol greater than je, dia ada bersama dengan absolute value. Okey, baru ada or. Kemudian untuk yang sebelah kanan ni, salin, salin ni. Okey, kita ubah eh. Ingat eh, kita ubah start daripada sini. Kalau lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Kalau positive 3, dia akan jadi negative 3. Okey? Nah, kemudian tadi saya dah pesan. Kalau jumpa fraction macam ni, jangan pergi buat darab silang. Siapa yang buat ni salah. Ingat eh? Kamu ingat ni, tak ada jalan pintas untuk kita solve inequalities. Tak ada jalan pintas. Dia tak ada selamba je. Cross multiply, lepas tu bawa ini sebelah kiri dapatlah X, salah. Memang tak akan dapat jawapan. Okay. Dia mesti melalui sign table. So ingat ya. Berapa kali saya ulang ni. Ingat ya. Okay. Kemudian apa yang kita boleh buat? Tiga ni dia kena bergerak ke sebelah kiri. Memang nampak dia macam susah. Tapi memang itulah jalan kerja dia. Ini pun sama. Tak ada jalan pintas. Pasti less than zero. Okay. Kemudian ingat eh, kita dah macam ni, equating the denominator, cross multiply. Okay, ini ada ada yang tak faham ni. Greater than zero, yang ni pun sama. Kemudian cross multiply plus 3 multiply by x minus 1 less than zero. Kemudian kita selesaikan x dengan negative 3x, so dapat negative 2x plus 3 plus 3 plus 3 so 6 kan, 6. Okay, kemudian x minus 1 greater than 0, settle. Yang ini 4x, ini kena hati-hati ya. 4x, 3 dengan tolak 3, 3 dengan tolak 3 habis x tolak 1. Okay, jangan lupa tengah-tengah tadi ada or. Okey, kita akan buat sign table kalau kita dah tengok sebelah kanan ni dah jadi zero. Selagi tak jadi zero macam ni, jangan buat sign table. Dia syarat dia mesti sebelah kanan tu zero. Macam ni lah. Okey, kemudian step yang seterusnya kita dapatkan ZOF. Okey, cara dia andaikan di atas ni sama dengan kosong, maka X equals to 3. 1. Yang ni bawah x equals to 1. Yang ni pun sama. Kalau yang ni 0, so yang pertama x equals to 0, 1. Satu lagi equals to 1. Ingat, ini bukan jawapan ya. Ini bukan jawapan. Ini sebab kita nak buat sign table. Okey. Ha, so jangan tinggalkan jawapan tu. So kita buatlah sign table. Kita buat sign table. Ada dua sempadan, 1 dengan 3. Kemudian kurungan yang pertama, negatif 2x tambah 6. Kurungan yang kedua, x tolak 1. Okay. Bila kita nak isi ni, pilihlah kamu nak isi berdasarkan nilai ataupun kamu tengok sempadan. Yang ini sempadan dia datang daripada 3. Okay. Kita tengok. Sebab 3 ni, kita fikirkan ni untuk yang ke kanan ni. Okay, daripada sempadan ke kanan. Kalau nilai x dia negatif, negatif 2x, maksud dia ke kanan tu negatif. Yang lain tu adalah positif. Yang ini daripada sempadan sini. Sebab dia satu. Satu. Disebabkan x kita tu positif, positif x, maka ke kanan tu positif. Okay. Jadi kalau katakan tak pasti, ambil lah berdasarkan nilai yang kamu pilih. Ha, boleh. So ada dua cara. Yang pertama saya buat terus. Kalau katakan tak yakin nak guna juga nilai, boleh pilih. Tapi jangan salah pilih nilai. Okey, kemudian kita ada negatif, positif, negatif. Ini mana datang ni? Saya buat darab je. Patutnya kena buat bahagi. Kalau nak sana darab je. So darab ni saya dapat ni. Okey, kemudian kita nak pilih kawasan mana? Z or F.
Sebelum ZYF ni simbol dia adalah greater than zero. Maka pilih kawasan yang positif. Maksudnya dia bersambung. Okey, maka penulisan jawapan dia adalah X between 1 and 3. Tengok soalan tak ada sama dengan, so biar je. Okey. Kemudian ada masalah sekarang ni? Ada apa nak tanya? Macam mana? Senyap ni. Okey tak ni? Okey. Okey, sir. Okey. Okey, katakan saya nak ambil nilai lah. Okey, katakan saya nak buat manual lah. 91, ini 0.5. Ambil sebarang nilai. Ganti 2. Ambil nilai ni ganti kat sini. Dapatlah negatif. Ambil nilai ni ganti kat sini. Dapatlah negatif 2. 0.5 positif. 0.5 kali 0.5 tolak 1. Macam negatif. Ganti 2 positif 8. Ganti 2 positif. Okey. Cuba kita check kalau kita nak buat terus. 4x ni sempadan dia adalah 0. Disebabkan dia positif 4x, maka ke kanan tu positif. Betul tak tu? Ke kanan tu positif, kiri negatif, betul? Kalau yang ni, sempadan dia 1. 1. Jadi kita kena tengok kanan ni positif ke negatif. Tengoklah. Kita ada positif x, maka ke kanan tu positif. Selain daripada tu negatif. Betul lah. Eh? Ha, jadi terpulanglah kamu nak guna terus ataupun nak dapatkan nilai negatif positif ni berdasarkan satu nilai yang kita ambil. Kemudian kita nak pilih jawapan yang mana? Sebelum kita buat ZOF ni, sebelum kita buat ZOF. ZOF. Simbol dia adalah less than zero. Ini merujuk kepada nilai negatif. Maksudnya pilihlah kawasan negatif. Sama juga soalan ni tak ada sama dengan. Jadi tak payah fikirkan sama dengan. So jawapan dia saya boleh tulis X between 0 and 1. Okay. X between 0 and 1. Dan jangan lupa tadi daripada asal tadi kita ada OR. Okay, ingat eh. Penutup dia jangan berhenti di sini. Tutup dengan number lain. Buat satu number lain untuk penutup. Number lain ni bukan sama dengan kita punya sign table. Number lain ni nak gabungkan kita ada dua jawapan. So sempadan kita 0, 1 and 3. So kita ambillah jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama ni ambillah sebelah kiri ni. Daripada 1 sampailah 3 open. Kemudian untuk jawapan yang kedua ni kita letak pada level yang kedua. So kita dapat 0 to 1. 0 to 1. Kemudian bila OR, maksud dia gunalah union. Kalau union, maka jawapan akhir kita adalah kita boleh ambil jawapan ni. Ni terputus, sambung balik sampai 3. Dan cara kita nak tulis jawapan X between 0 and 1. Kemudian kita ada satu lagi X between 1 and. Dan kita ada jawapan yang terpisah. Terpisah jawapan dia. Maka cantumkan dengan union. Ingat ya, union ini bukan disebabkan kita tengah buat union. Sebab kita ada dua jawapan tetapi dia terputus. Kita ada dua jawapan tetapi dia terputus. Cara nak sambung memang kita sambung dengan union. Dia tak akan sambung dengan intersection. Okey, boleh? Sir, kenapa dia ambil 0 dengan 3? 0 dengan? 3. 0 dengan 3. Ni 0, 1. 1, 3. Yang mana satu? Kenapa tak langsung ambil je 0 sampai ke 3? Oh, okey. Kenapa tak ambil 0 sampai 3 je? Okey. Bila union, syarat kita nak ambil jawapan, pastikan satu set tu mesti ada nombor tu. Contoh macam ni lah. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Okey, dalam kat sini set yang pertama dia ada nombor 2. Tapi set yang kedua tak ada. Disebabkan di union masih ambil dia sebagai jawapan. Itu yang ada jawapan tu. Okey, sama dengan ni kata dengan saya nak check juga. Dalam set yang kedua dia ada 0.5. Dia ada 0.5. Tapi set yang pertama tak ada. Disebabkan di union
union ni syarat dia satu nombor dalam satu set tu dah ada cukup. Maka kita akan ambil dia sebagai jawapan. Kalau N tak boleh, kalau N dua-dua, katakan saya pilih nombor dua, dua-dua set mesti ada nombor dua. Itu kalau N. Kalau union salah satu. Satu je ada, kita boleh ambil sebagai jawapan. Kenapa satu ni kita tak ambil? Sebab dalam set yang pertama, ini bila saya buat open, sebenarnya dia tak ada nombor satu. Yang ini pun sama juga. Set yang kedua tak ada pun nombor satu. Maka itu yang saya kosongkan juga tu. Okay? Jadi tak bolehlah kita buat 0, 2, 3. Tak boleh. Kecuali kalau set yang kedua ni ada then circle. Maksudnya satu ni ada. Maka barulah kita ambil 0, 2, 3. Kalau kamu jumpa absolute value, kiri dan kanan. Kalau jumpa kiri dan kanan, kamu tak payah pecah macam ni, terus kuasa dua je. Kamu kuasa dua, kiri dan kanan. Kalau ada absolute value kiri kanan, kamu guna je kuasa dua kiri kanan. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Kuasa dua less than. Terus, maksudnya dia tak ada kaitan dengan absolute value. Okay, seterusnya kita akan expand untuk sebelah kiri ni. Ingat kan, kalau kita ada kurungan kuasa dua, bila kita expand, pastikan mesti ada tiga sebutan. So, kita mesti dapat jawapan 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 1. Okay, ingat eh? Mesti ada tiga sebutan. Jangan jawab, ramai nanti suka buat macam ni, 9x kuasa 2 tambah 1. Siapa jawab ini salah. Okay, dia mesti kalau kurungan kuasa 2 mesti ada tiga sebutan. Cara kita nak buat terus, 3x kuasa 2, sebutan yang pertama kuasa 2, dapat 9x kuasa 2. Yang di tengah-tengah ni, yang tengah ni, kita ambil daripada 2 darab 1 darab 3. So dapat negatif 6x. Yang di hujung ni, negatif 1 kuasa 2, positif 1. So ingat, itulah caranya. Untuk yang sebelah kanan ni pula, kita gunakan 4x kuasa 2. Kemudian kita gabungkan, kita akan dapat 5x kuasa 2, tolak 6x, tambah 1, less than 0. Okey, kemudian kita cuba factorize. Kita akan dapat okey, yang pertama nilai dia adalah 1. Okey. Ataupun kita panggil dia sebagai ZOF, zeros of factor. Yang pertama x equals to 1, 1. Kemudian satu lagi adalah x equals to 1 over 5. Okey, ingat ini bukan jawapan ya. Ini bukan jawapan, tapi bila kita nak solve ini, dia quadratic. Bila quadratic, saya galakkan mesti guna graphical method. Okay. So, mesti guna graphical method. Graphical method. Okay. So, kita lukis je graf senyum dan kita ambil kira nilai sempadan dia. Nilai yang paling kecil 1/5. Kemudian yang kedua adalah 1. So, ingat eh. Kalau kita tengok soalan dia ni, maksud dia kalau bersambung ini untuk less than 0 ataupun negatif. Kalau terputus, terputus ini untuk greater than 0 ataupun nilai yang positif. Okay. Kemudian kita kena buat pilihan nak ambil yang atas ke yang bawah. Tengok, tengok sebelum kita buat ZOF ni, apa dia punya ni? Less than 0. Less than 0 ni, ini merujuk kepada nilai negatif. Okay. So ambillah kawasan jawapan yang negatif. Jadi kalau kita nak ambil jawapan ini, maka jawapan akhir kita adalah ambil yang bersambung. Cara nak tulis jawapan, x between 1 over 5 and 1. Kemudian tengok balik soalan, ada tak sama dengan? Kalau tak ada sama dengan, maka kekalkan jawapan kita macam x between 1 over 5 and 1. Soalan 21, by completing the square, write the following inequalities, n inequalities with n absolute value. Maksudnya kita nak tukar, contoh macam soalan yang pertama ni, katakan saya ada x squared plus 6x plus 8 less than 0. Okay. Kita nak tukar ni dalam bentuk absolute value. Dalam bentuk absolute value. Jadi cara kita, soalan dah tetapkan mesti guna by using completing the square. Jadi mesti ikut arahan soalan by using completing the square. Jadi mesti guna kaedah ni.
quantity the square. Okay. So kita ingat balik bagaimana kita nak buat quantity the square, refer pada dua sebutan yang pertama. Kita nak tukar kepada kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Yang lain-lain ni seperti yang positif 8 ni kekal, tak berubah. Okey. So kita isilah. Ni x, kalau sini tambah, tambahlah. Kalau sini tolak, tolak. Kemudian kita nak isi nombor kat sini, kita ambil nombor ni. Ni, sebelah x ni. Ambil nombor ni tapi kena bagi 2. Kalau kita bagi 2, kita akan dapat plus 3. Untuk kurungan kecil ni, tengok kita dapat apa. Kalau positive 3, tulis positive 3. Kalau kita dapat negative 3, tulis in bracket negative 3 square. Okay. So kita teruskan. So kita akan dapat x plus 3 all square. Kemudian ini negative 9 as in less than 0. Kemudian kita akan tulis x plus 3 square less than, okay, yang ni saya bawa ke sebelah kanan, equals to 1. Okay, kemudian yang ini, square ni nanti kita akan bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi square root. Dia akan jadi square root. Sepatutnya dia akan jadi square root of 1. Square root of 1. Okay. Square root of 1, bila kita ada square root bersama dengan unknown, maka sepatutnya dia mesti ada plus minus. Okay. Sepatutnya kita akan tulis macam ni. X plus 3 less than plus minus 1. Sebab saya boleh buat square root. So kita tulis plus minus 1. Okay, kalau plus minus, kita boleh tulis dalam bentuk absolute value. Maksudnya kalau kita tak nak tulis plus minus ni, kita boleh gantikan dengan penulisan absolute value. Maksud yang sama. Ni kalau saya hilangkan ni, kita boleh gantikan dengan absolute value. Okay. Jadi untuk soalannya ni, yang pertama dia nak, kita nak tukarkan kepada absolute value. So ini soalan yang pertama. Kemudian soalan yang berikutnya, hence solve the inequalities. Seterusnya kita nak solve. Okay, jadi soalan seterusnya macam biasa lah. Kalau kita nak solve, okay, saya salin dulu soalan ni. Absolute value of x plus 3 less than 1. Bila kita hilangkan absolute value, kita kena hilangkan, boleh. Tetapi tengok, kalau less than, maksud dia mesti kita akan buat n. Mesti guna n. N. Okay, jadi saya akan ambil x plus 3 yang pertama less than 1. Kemudian mesti ada n. N ni sebab less than. Bukan sebab absolute value ni. Less than n absolute value. Dia kena ada 2. Okay, kemudian sebelah kiri, sebelah kanan, kita akan ambil opposite ni. Kalau less than 1, maka dia akan jadi greater than, daripada positive 1, dia akan jadi negative 1. Okay. Kemudian kita selesaikan x less than negative 2. Okay, selesaikan ya. Kemudian yang ni pun sama, more than negative 4. Okay, kemudian tadi saya dah pesan, kalau kita ada jawapan, yang pertama kita ada kiri, dipisahkan dengan n, maka nak dapatkan jawapan akhir dia, mesti buat number line. Mesti buat number line. Kemudian ambil sempadan negatif 4 dan kita ada sempadan negatif 2. Susun ya. Jangan terbalik. Okay, negatif 4, negatif 2. Kemudian kita tulis jawapan kita yang pertama. Less than negatif 2. Maksudnya sini. Less than. Dan jangan kita buat sampai sini. Sebab dia merentas dua kawasan. So kena teruskan. Satu. Kemudian yang kedua, more than negative 4. So ambil daripada sini, more than negative 4. Sama juga, jangan berhenti sini. Sebab dia merentas dua kawasan. So kita kena buat. Kemudian, baru kita guna perkataan n. N tu maksudnya intersection. Intersection tu maksudnya kita kena pastikan dua kawasan yang bersilang. Okay. Jadi kalau ikut sini, kita punya jawapan negative 4 sampai negative 2. Yang bersilang dua-dua kawasan. Okay. Kemudian maka jawapan akhir kita akan tulis x between negative 4 and negative 2. Okay. Ataupun nak tulis dalam bentuk interval pun boleh. Open interval negative 4 to negative 2. Okay. So kita ada dua cara penulisan jawapan.
Nanti dalam exam nanti pilih salah satu. Jangan tulis dua-dua. Pilih salah satu.